Okey. Okey guys, untuk bonet belakang ah. Boleh tunjuk sikit buka macam mana? Buka sikit. Pu. Pakai kaki ya guys. Dia lampu dia dah pakai LED lah. So nampak smart dengan modern lah. Dan nampak ketara lagi dia punya ni lah. Grey depan dia macam 50. Lepas tu bumper dia boleh tengok guys. Memang menarik lah. Nampak sporty lagi lah. Dan dia punya ni panggil power dah. Memang kemas lah guys. Siap ada LED lah dekat sini. Mantap. Okey, boleh tengok kat belah tepi dia pakai rim size 16 lagi okay guys. Tayar 185 55. Rim dah besar dah. Lepas tu ni dia ada fender macam semua facelift. Macam Asia. Macam Ativa macam ni lah guys. Tepi dia. Okey, bumbung hitam. Lepas tu dia ada macam ni. Spoiler warna hitam juga. Dan belakang boleh kita tengok dia sama lah macam yang lama. Cuma bumper belakang je lah yang beza. Nampak. Okay, sekarang kita masuk dalam lah. Okay guys, dalam dia memang macam ni. Aku tengok pun memang wow lah. Sebab kan semua merah. Bila nampak grey-grey kat sini pun merah. Sini merah. Tak ni style lah guys. Sumpah. Tu merah. Ni pun merah. Aku kalau aku tak boleh tengok merah lah. Ni steering dia. Boleh tengok. Dia punya balut ni pun warna hitam lah. Dia macam warna grey. Warna sedikit gelap lah guys. Lepas tu yang ni boleh tekan. Kita tekan tu lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Okay, yang aku tahu seat belt dia warna merah lah guys. Boleh tengok seat belt dia warna merah. Itu aku pun seat belt tak warna merah lah guys. So yang ni depan belakang seat belt warna merah. Dan dia punya aircon nampak moden lah. Lepas tu dia punya ni lah. Nampak smart lah guys. Ada armrest. Armrest boleh buka. Armrest dia okey. Letak tangan pun sedap. Sampai dekat pemandu. Kalau badan saya lah. Lepas tu dia punya ekor ni semua dekat sini. Dia tak letak kat sini dah. Okay, puas hati lah. Aku kalau beli atas ni memang puas hati lah. Atas ni pun leather lah guys. Leather lah. Atas ni leather lah. Memang nampak premium lah. Steering dia logo Harimau lah. Dia tak pergi logo Proton lah. Okay, memang terbaik lah. So yang ni apa semua. Seat dia lah guys. Seat dia macam ni lah. Dia baru plastik. Seat dia semi leather. Lepas tu ada fabric sikit kat tengah ni. Memang kalau kita dah beli ni, kita tak payah tukar. Ni lah cushion lah. Seat lah tak payah tukar. Seat lah. Seat dia pun sedap lah guys. Aku duduk pun memang fit-fit dengan badan aku. Belakang dia macam tu.
Kita tengok. Okey. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk review kereta ni. Aku pun tak tahu nak review banyak sangat. Aku boleh tunjuk pun dengan apa sendiri lah, boleh tengok. Okey, jom kita keluar dulu. Dan kita akan tunjuk Iris lama lah. Allah, tutup kuat pula. Okey, ni Iris lama lah guys. Ha. Ni Iris full spec yang lama. Boleh tengok apa bezaan dia dengan kereta tu. Kita tengok bumper dia guys. Bumper dia pun dah beza dengan bumper tu. Lepas tu, okey, dalam ah. Okey, ni dalam Iris yang lama lah. Ha, macam aku cakap tadi, nampak perbezaan dia lah. Ha, dia punya depan ni dah buat macam Android player terapung kat atas. Gear dia semua warna chrome. Yang Iris baru semua warna warna merah. Seat belt dia biasa. Ha, nampak tengah ni dia pun biasa. Seat seat semua dah tukar lah guys. Okay. Kita tengok depan dia pun. Ha, depan Iris ni dia nampak macam comel sikit lah bagi aku lah. Nampak macam comel lah. Tak nampak sporty. Macam Iris tu so sporty lah. Okay, ni harga 1.6 premium CVT. Ha. Iris tu, jom kita tengok Iris baru tu. Ha, Iris 1.6 active CVT RM54,000. Okay, beza dia dalam RM4,000 lah guys. Alright. Kau dah pernah beli, kau boleh tengok. Okay guys, sampai sini saja video aku untuk review kereta Iris. Dan jangan lupa untuk subscribe video aku, untuk subscribe YouTube channel aku. Dan siapa yang nak berminat untuk booking Iris ni, kan, aku dah tinggalkan nombor salesman dengan nombor telefon dia. Dan apa boleh PM saja untuk nak booking Iris ni. Okay, itu saja. Bye bye, assalamualaikum. Okay guys, untuk bonet belakang ah, boleh tunjuk sikit buka macam mana. Buka sikit. Pakai kaki ya guys. Okay, boleh tengok dalam dia. Memang luar. Dalam ah, dalam. Lepas tu siap semua. Okay, kak puas hati lah. Tutup balik macam mana? Pakai kaki ke? Dah. Okay bang, saya berminat lah dengan dua biji kereta tu. Macam mana saya nak booking? Okay, booking dia murah je. Booking sonda RM99 sahaja. Oh, RM99? RM99 sahaja. RM1 lagi lah. Kalau nak apa-apa boleh call nombor dekat description lah. Ya, betul. Boleh tengok, dia tu dah sorak tu. Untuk kereta tu dah sorak dalam masa 3 hari pelancaran. Wow, 3 hari pelancaran dah sorak? Yes. So, yang ni personal dah booking? Okey, ada apa kata apa-apa bang? Tak tahu apa, saya pun minat tu ni tapi tak cukup duit nak beli lagi bang. Abang bukan salesman kan? Ha, ya. Abang siapa? Ha? Nantikan di episode seterusnya.